Iji loro telu. Halo teman-teman tukang cukur semuanya, baik yang udah pro atau yang masih pemula, juga buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi atau inspirasi gaya rambut. Nah, ini lagi sama kawan kita, Bro Tulus namanya. Mohon maaf, dia adalah seorang pemuda yang tunawicara ya. Dia nggak bisa ngomong, tapi dia selalu upgrade gaya rambutnya. Tutorial kali ini dia mau minta dibikinin long fan. Sebelumnya udah saya tanya itu tadi mintanya sedikit aja maksudnya. Kemudian saya tanyain minta dikasih garis, ya dia bilang jempol, kasih tanda jempol. Nah, ini saya bercandain, saya belah tengah. Oke, siapkan clipper kita, stabilkan tangan kita, langsung saja kita eksekusi. Karena ini sebelumnya dia dibikin hack fade kayak rambutnya, jadi ini harus kita connecting terlebih dahulu. Jadi patan rambut bawah dan atas itu harus kita connecting, jangan sampai terlihat patah. Terus kita sambung. Kalau udah sambung baru kita bikin fade. Nah, di step kali ini saya menggunakan clipper atau overcomb dengan clipper. Emang jarang banget sih saya memakai gunting, lebih suka atau lebih terbiasa memakai clipper. Sisir kita angkat, kemudian kita potong dengan menggunakan clipper. Nah, ini ada temen ojek yang kenal sama Bro Tulus ini, dia bercandain. Nah, suka bercanda juga sih dia. Di Bro Tulus ini udah lulus sekolah SLB dan masih parkir. Masih sekolah pun dia udah jadi tukang parkir di depan masjid. Kita doakan mudah-mudahan Bro Tulus sukses dan sehat selalu. Oke, lanjut overcome dengan menggunakan clipper. Yang awal tadi dari samping kanan, kemudian belakang, kiri, kemudian ini kita rapikan bagian depan. Karena dia minta bagian rambut atas dibikin gaya jambul. Dari pusaran ke depan ini kita bikin turun, kemudian bagian depan minta dinaikin. Sebelumnya udah ngirim ke WhatsApp saya, dikirim gambar saya. Cuman ini sinyal lagi susah, jadi saya nggak bisa buka. Kemudian saya tanyain lagi, kayaknya sih minta dijambul. Nah, pas sinyal kena saya buka, oh ternyata iya bener. Nah, setelah kita cukur atau kita potong atau kita pendekin dengan clipper, nah ini tinggal kita gunting sasak. Kita tipisin dengan menggunakan gunting sasak. Kita ambil bagian ujung-ujungnya aja biar terkesan lebih natural dan tidak terlalu kaku ya, terlalu kayak rambut tua, rapi banget. Nah, ini biar ada stylenya. Bisa kita ambil dari depan, kemudian samping, belakang, kanan, kiri. Atau kemudian kita turunin semua rambut kita, sisir ke depan semua. Terus kita ambil satu bagian atau kita tarik dari pusaran. Di depan pusaran kita ambil sedikit, terus maju lagi sedikit sampai ke rambut bagian depan. Bisa seperti itu biar lebih merata mana yang udah kita ambil dan mana yang belum. Nah, seperti ini kita ambil di depan busana, kita ambil sedikit 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 sampai ke depan.
Tapi kebanyakan pasien apa, Kak? Akeh sing biasae Pakai stroke. kira-kira aja ya, kalau dirasa udah pas nggak terlalu tipis. Kalau ketebelan atau terlalu panjang juga susah, dia nggak mau berdiri bagian depan, rambut bagian depannya. Tapi kalau pas biasanya bisa berdiri. Tapi kalau kependekan bagian tengahnya yang jikrak, karena jenis rambutnya ini tebel kemudian kaku. Dan kepalanya yang belakang sedikit peyang, bro, tulus ini. Tepos sebelah kepala bagian belakang. Masih pada proses perapian rambut atas, bisa kita detailing lagi, kita cross check, terus kita connecting kembali batas rambut bawah dan atas dengan menggunakan gunting penipis ini atau gunting sasak juga bisa. Santai aja, serapi mungkin. Kalau dirasa udah rapi, selanjutnya kita membuat gradasinya. Sebelum membuat gradasi, bisa kita rapikan atau bikin outline di bagian rambut bagian bawah, bagian depannya ini. Outline ini biar lebih detail, lebih fokus, lebih tajam ya. Rapikan, kita ambil jangan kebanyakan, kita ikutin sebagus pantasnya aja. Sedikit dulu, baru kalau masih kelihatan kurang kita tambahin. Jangan ngambil resiko langsung banyak, takutnya nanti kebanyakan jatuhnya kaku, kurang rapi. Oke, sip katanya bro, tulus. Udah oke. Kemudian bisa kita bersihkan sisa-sisa rambut bekas potongan dengan menggunakan gunting sasak tadi. Kemudian kita razor bagian depan outline kita. Kita bersihkan dengan razor. Kemudian kita bikin sudut di pelipis. Selesai razor, kemudian kita bersihkan, dan proses selanjutnya adalah membuat fade. Pada teknik kali ini, cara membuat fade-nya dari bawah. Saya awali dengan menggunakan trimmer. Kita bikin pola. Pola ini karena gaya rambut low fade, jadi kita ambil sekitar 1 cm aja, jangan terlalu ketinggian. Tapi kalau di bagian belakang kita bikin lebih tinggi sedikit nggak apa-apa, atau 2 kali lipatnya nggak apa-apa. Kalau kita ngikutin samping katakan 1 cm, kemudian belakang 1 cm, itu menurut saya kurang bagus. Jadi bagian belakang harus kita tambahin sedikit, jadi biar pantas aja. Kalau terlalu pendek bagian belakang sedangkan lehernya panjang, atau tumbuh rambutnya itu sampai di bawah leher, leher sampai ke bawah-bawah, itu biasanya
overallnya dilihat dari keseluruhannya tuh kurang bagus. Jadi bagian belakang harus sedikit lebih tinggi. Kemudian step selanjutnya adalah memakai no guard tanpa sepatu lever open. Di step pembuatan pola dengan menggunakan trimmer, kemudian step penghilangan garis trimmer, yaitu dengan menggunakan no guard tanpa sepatu open lever. Open lever ini langsung kita connecting sama rambut yang atas, karena pada rambut yang atas ini masih tipis, jadi sebisa mungkin kita connecting. Tapi kalau nanti misalnya masih timbul garis, berarti bisa memakai guard nomor 1. Nah, kita bikin sekitar 1 sentian lagi di atasnya. Kalau masih ada garis, berarti menggunakan setengah nanti. Mengikutin lah, ikutin. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu nanti langkahnya itu menyesuaikan. Kadang jenis rambut yang tebel kita nggak bisa patokan dengan cara ini. Kadang dengan rambut tipis kita memakai cara ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu hasilnya dulu, kemudian punya feeling. Nah, feeling itu yang kita pakai. Bisa muncul feeling itu dari kebiasaan kita atau jam terbang kita yang udah sering nyukur jenis rambut kayak gini, jenis kepala kayak gini. Biasanya hasilnya pasti seperti ini. Nah, itu baru kita bisa. Jadi terus belajar, jangan malas belajar. Asah terus skill kita sampai kita benar-benar puas dengan hasil kita. Maksudnya maksimal. Jangan merasa puas malah. Terus belajar. Saya juga masih belajar ini. Jadinya kita ini belajar bareng. Nggak ada niat menggurui atau lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Jadi kita belajar bareng, kita sharing, terutama buat teman-teman pemula yang masih ragu nyukurnya, bisa lihat tutorial. Setelah melihat tutorial ini bisa lebih yakin atau lebih mantep nyukurnya. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Ini proses penghilangan garis. Yang awal tadi menggunakan open lever, kemudian kita close. Untuk step close ini kita harus hati-hati, takutnya nanti ada pola baru lagi. Jadi sedikit aja, baru kalau masih ada garis bisa open hole. Seperti itu. Kemudian step selanjutnya menggunakan guard nomor setengah. Seperti yang awal, levernya kita open. Di open dulu baru close. Ini proses connecting dengan rambut yang di atasnya. Setelah kita open, kalau masih ada garis berarti opennya setengah atau open half. Di step open full ini kita langsung connecting sama rambut yang bagian atas. Nunduk bro tulus, karena itu di bagian belakang atau jitoknya itu, aduh ini sedikit susah ini, cekung banget. Padahal dia nggak pelit loh. Tadi sebelum nyukur aja saya dikasih sebatang rokok, dikasih suruh ngerokok dulu. Kemudian saya udah punya rokok, akhirnya saya tukeran aja. Bro Tulus ngisep rokok saya, rokoknya Bro Tulus saya isep. Proses detailing bisa menggunakan ujung blade atau mata pisau. Kemudian kita connecting lagi. Ini di bagian belakang rada susah, harus ekstra teliti, ekstra hati-hati. Karena rata-rata tikungan tajam, banyak lubang di bagian kepala belakang ini. Harus dimainin feeling kita, kapan kita open levernya, kapan kita open lever pull, kapan kita open lever half atau close. Di bagian belakang ini harus lebih teliti.
Oke, lanjut. Karena di bagian kepala rambut belakang ini masih kelihatan hitam atau masih tebel, jadi harus pakai guard nomor 1. Yang samping kayaknya udah beres, tapi yang belakang ini belum ini. Ini harus memakai guard nomor 1. Stepnya atau tekniknya masih sama, open dulu, kita connecting dengan rambut yang atas. Kemudian kita hilangin garisnya, kalau masih ada garis dengan open hull. Kalau open hull masih ada garis berarti menggunakan close. Tapi kalau close itu kan berarti hasilnya nanti tipis, jadi harus memakai ujung blade aja biar nanti nggak kebanyakan ngambilnya. Takutnya nanti kebanyakan ngambil jadinya putih dong pada pitak, nanti bro tulus nggak jadi ganteng nantinya. Oke, masih proses detailing atau merapikan sisa-sisa rambut yang perlu kita rapikan, atau bagian putih yang masih hitam bisa kita rapikan dengan ujung blade. Kita mainin levernya. Nah, ini masih saya tanyain kembali, bro. Ini jadi dikasih garis apa enggak? Takutnya udah enggak. Nah, ini dia maunya di bawah, minta di garisnya di bawah. Tapi kan nanti jadinya double. Mending ini saya ikutin aja yang garis sebelumnya ini. Oke, jadi kita ikutin garis sebelumnya. Kita membuat pola atau dasar dengan menggunakan clipper. Jadi kita bikin tajam lagi menggunakan clipper, kemudian kita bikin putih atau kita rapikan lagi biar lebih putih dengan menggunakan rajol. Hati-hati pelan-pelan, selurus mungkin. Kadang ada yang bengkok-bengkok, awas pelan tapi harus pasti. Oke. Proses perapian rambut bagian atas kelar, kemudian proses membuat gradasi atau fade kelar, kemudian proses terakhir membuat garis udah kelar. Jadi kita berpisah. Saya rasa tutorialnya sampai di sini aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Ini dia hasilnya, bye bye.